Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan manfaat buah markisa yang perlu Anda ketahui. Materinya kami dapatkan dari alodoktor.com. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan buah markisa. Siapa sangka ternyata ada banyak manfaat buah markisa yang bisa kita dapatkan. Kandungan nutrisi dalam buah ini bisa memberikan banyak kebaikan untuk tubuh. Mulai dari mencegah berbagai macam penyakit hingga menjaga kesehatan tubuh. Meski namanya buah markisa, namun sebetulnya yang dikonsumsi adalah biji dari buah markisa. Buah yang unik ini memiliki rasa yang manis dan asam serta menyegarkan. Ada dua jenis buah markisa yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu markisa ungu atau Passiflora edulis dan markisa kuning atau Passiflora plasticerva. Markisa ungu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan markisa kuning dan rasa yang lebih manis. Dalam satu buah markisa terkandung sekitar 80-100 kalori. Buah markisa mengandung beragam nutrisi yang penting bagi tubuh seperti vitamin A, vitamin C, karbohidrat kompleks, serat, zat besi, dan kalium. Selain itu, buah ini juga mengandung beberapa nutrisi lain dalam jumlah kecil, seperti riboflavin, vitamin B3, vitamin B6, magnesium, fosfor, dan folat. Kandungan inilah yang membuat buah markisa menjadi buah yang menyehatkan. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah markisa yang baik untuk kesehatan. Pertama, menangkal radikal bebas. Buah markisa mengandung banyak antioksidan. Beberapa jenis antioksidan yang banyak terdapat pada buah markisa ini adalah polifenol, flavonoid, vitamin C, dan fesiatanol. Antioksidan dalam buah ini berperan untuk melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Paparan radikal bebas secara berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko terjadinya penuaan dini kulit, penyakit jantung, dan kanker. Yang kedua, menguatkan daya tahan tubuh. Buah dan sayuran, termasuk buah markisa, mengandung vitamin C, beta-karotin, dan polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Nutrisi dan antioksidan pada buah markisa ini dapat memperkuat daya tahan tubuh, sehingga Anda tidak mudah terserang penyakit, khususnya penyakit infeksi, misalnya flu dan pilek. Yang ketiga, menyehatkan pencernaan. Buah markisa merupakan salah satu buah dengan kandungan serat yang tinggi. Dalam satu buah markisa terkandung sekitar 2 gram serat. Berkat kandungan inilah, buah markisa dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Yang keempat, menjaga kadar gula darah. Buah markisa adalah salah satu jenis buah yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Selain itu, kandungan nutrisi dan antioksidan yang tinggi pada buah markisa ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Manfaat buah markisa ini dibuktikan oleh beberapa studi yang menyatakan bahwa ekstrak buah markisa terlihat dapat meningkatkan kinerja insulin dan mencegah diabetes. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang dan sendi. Markisa memiliki kandungan mineral yang baik untuk kesehatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. Selain itu, ekstrak kulit markisa juga diketahui dapat meringankan rasa sakit pada penderita osteoporosis. Akan tetapi, manfaat buah markisa yang satu ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Tidak hanya itu, kandungan ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa buah markisa juga bermanfaat untuk mencegah kekambuhan gejala asma, menjaga berat badan tetap ideal, memelihara kesehatan mata, mencegah obesitas, dan menurunkan kolesterol. Meski demikian, beberapa manfaat buah markisa untuk kesehatan tadi masih terbatas pada studi penelitian berskala kecil. Hingga saat ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan manfaat buah markisa secara medis sebagai pengobatan.
Anda dapat menikmati buah markisa dengan cara dikonsumsi langsung atau diolah bersama hidangan lainnya. Buah ini biasanya diolah dengan cara dibelah lalu diambil bijinya. Biji buah markisa ini bisa dijadikan jus, campuran salad buah, es buah, atau dikonsumsi bersama dengan yogurt. Ditinjau oleh Dr. Kevin Adrian. Demikian tadi kami telah menyampaikan manfaat buah markisa yang perlu Anda ketahui, yang materinya kami dapatkan dari aladokter.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.